boy sendiri, banyak omongan tentang boy itu cowok yang kalem, boy itu cowok yang cool, boy itu cowok yang rendah hati. Tanggung jawab menjadi boy iya, tanggung jawab untuk meremake film yang pernah booming di tahun 1987 itu yang banyak dikenal dan diketahui sama masyarakat Indonesia itu tanggung jawabnya juga lumayan berat juga kan. Bagaimana cara kita ngeremake Catatan Si Boy di tahun 2016 ini yang juga yang seharusnya itu bisa booming dan dicintai masyarakat di seluruh Indonesia. Sekarang kita mau take buat episode 4 traveling. Didi, di press terus di pinggir frame ya. Di press terus di pinggir frame. Gak suka sama boy tapi ntarnya jadi suka misal. Nah itu karena kebantu banget akhirnya sama reading. Kita kayak hampir sebulan kita reading dulu, terus di situ kita ya ngebangun chemistry, terus kita ngobrol tiap hari juga. Jadi akhirnya dari situ kita mulai deket sama semuanya, terus jadinya gak dapat kesulitan sama sekali sih. Kebetulan boynya juga seru, maksudnya di luar kamera juga asik, jadi ya gak ada kesulitan sama sekali sih buat apa ya, maksudnya buat ini sama mereka. Nuke tuh yang disayang sama semua penonton. Sebenarnya agak beban takutnya nggak ke arah situ jadinya gitu. Gimana ya gitu buat penonton jadinya suka sama Nuke.